Jadi ini Mak Butet mau masak-masak lagi kan. Jadi kan kemarin ada sisa pete. Jadi ini Mak Butet hari ini mau masak sambal tauco udang Medan. Jadi ini bahan-bahannya, ini ada bawang putih udah diiris-iris, bawang merah diiris-iris, jahe, lengkuas, pete, satu biji tomat, cabai hijau dan cabai merah udah diiris-iris, terus ini daun salam, daun jeruk. Jadi ini nanti resepnya saya tulis di kotak deskripsi ya. Terus ini ada tahu. Tahu ini nanti mau digoreng. Lalu ini ada satu paket udang. Nah, udang nih ya. Jadi ini udah dikupas. Ini dapetnya. Jadi ya udah, namanya masak tauco, kita pakai tauco ya kan. Kalau ada tauco Medan, pakai tauco Medan. Tapi karena aku nggak punya, aku pakai aja lah tauco yang botolan kayak gini ya. Terus pakai juga kecap manis. Nah ini kecap manis. Ini kecap asin yang cair itu. Lalu penyedap rasa. Terus dipakai juga ya. Penyedap rasa itu kayak masako gitu. Dipakai juga garam dan merica standar lah ya. Nah ini tahunya kita goreng dulu ya. Tahu tadi ini udah aku goreng ya. Jadi ini minyak sisa tahu ini aku lanjutkan saja untuk ini, untuk menggoreng. Inilah bumbu-bumbunya ya. Jadi ini aku masukkan dulu bawang putih sama bawang merah. Ini digoreng dulu sampai harum dan wangi, sampai warnanya agak-agak kecoklatan gitulah ya. Nah, kalau udah kayak gitu, ya bolehlah dimasukkan dulu ini jahenya. Ini aku gak masukkan serai karena aku gak ada ya. Kalau ada serai, masukkan juga satu batang serai di keprek ya. Ini ada daun salam. Terus daun jeruk, masukkan aja. Besar kali ini daun jeruknya ya. Besar kali. Nah, terus ini cabai aku masukkan aja. Tak ada wak dapur. Katanya kalau tumis cabe biar jangan kepedasan, masukkan sedikit gula. Coba aku praktek lari nih ya. Terus masukkan aja ininya, tomatnya. Jangan lupa dimasukkan tauconya ya. Ini ditumis juga. Pakaikan 2 sendok makan sama airnya sedikit.
Wah, pakaikan gula pun pedasnya. Waduh, pedas lagi. Nah, udahkan kipas dulu lah ya. Bukan udang. Masukkan petainya lah ya. Kasih dulu ini kecap manis. Terus kecap asin sedikit. Air biar ada kuah-kuahnya gitu. Rasanya kan aslinya udah cocok ini karena ini kan pakai tauco, tauco kan asli. Aduh, pedas sekali udah. Terakhir aku masukkan tahunya. Kurang manis sedikitnya. Kayak aku kurang sedikit manisnya. Jangan terlalu semangat kali lah kasih gula nanti. Udah, matikan aja kipasnya ribut kali. Wah, udah matang nasi ah. Mantap kali bah. Kata Wak David.
mau dia makan ini katanya. Udah gitu aja udah matang. Udah bisa dimatikan apinya, udah bisa dihidangkan.